maksudnya ya itu kan karena saya terbiasa dengan Mami Nola kan secara open gitu. Jadi saya ke kantor polisi juga kagak, ngobrol juga kagak, belum ada sama sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak menggiring opini yang ke arah sana gitu. Jadi ibarat arti ya, ibarat arti semuanya juga sudah tenang, semuanya sudah ini. Jadi ada baiknya semuanya kita sama-sama baik lagi. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi udah ada itikad baik untuk dari pihak. Gak usah nyari-nyari kayak gitu, udah gak apa-apa. Pokoknya intinya adalah saya pun juga harus introspeksi. Jadi harus sama-sama yang kayak gitu. Artinya close ya? Ya, memaafkan kok. Apa? Ya, memaafkan. Ya harus memaafkan lah, kan kita juga sama-sama cari makan, sama-sama manusia juga gitu, sama-sama. Ya mungkin, ya itu yang saya bilang, jangan menuntut orang saya juga terlalu banyak. Jadi saya juga menggunakan waktu ketika kemarin tenang itu ya untuk introspeksi aja. Veteran sendiri gimana Pak, sudah melihat nggak sih, atau mungkin Papa sendiri sudah membatasi sekarang ini mungkin nggak mudah. Nggak tahu kalau dia lihat atau nggak, kan Instagram veteran dipegang veteran langsung. Si kembar itu kalau jadi mungkin udah cukup memaafkan juga Pak. Iya, kan harus dari saya ngobrol ke mereka yang langsung untuk ya udah. Sarwenda sendiri gimana Pak sebagai ibu Pak? Sarwenda sendiri. Kalau untuk ngobrol secara yang lain belum sih Mas, saya di rumah lagi repot sama Imlek kan ya gitu. Jadi kita lagi menyambut suasana Imlek kan buat kami yang baru. Jadi ya kami ingin memasuki tahun yang baru, di tahun baru Imlek ini dengan hari yang baik lah. Imleknya seperti apa nih? Tahun ini seperti apa? Makan doang. Tahu kita lagi parno sama corona, jadi gak ada undang-undang apapun gitu. Jadi Imleknya maknanya apa kok di saat pandemi seperti ini? Ya mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Kita semua diberikan kesehatan dan banyak rezeki. Kan kalau kita kagak sehat, kita kagak kerja ya. Jadi ya itu aja sih yang saya mau. Ada tradisi apa sih kok biasanya? Main apa sih? Ayo main ulur tangga. Tradisi apa kok yang apa? Tradisinya biasanya Imlek ada apa? Yang menyesak ya. Ini angpau. Kan udah nikah ya, udah nikah harus ngasih. Jadi banyak banget tuh yang di rumah. Tetap gitu, disiapin ya, Pak, untuk tetap disiapin. Besok gua bagi buah juga. Ya. Sedikit kalau kemarin tahun kemarin kan meriah banget ya, dalam anak-anak juga senang banget. Mungkin tahun ini biar anak-anak tetap ceria nih gimana? Ya, gua pasang barong, rumah gitu. Pasang barongsai di rumah, gua pasang di situ aja. Oh gitu. Jadi pajangan aja. Udah tiap hari mereka foto aja di situ. Tiap hari mereka foto kan besok juga lusa udah diangkat kan. Jadi besok dan kebetulan baru besok kita makan-makannya. Apa yang ditanyain sama Onya mungkin tahun lalu kan dia seneng banget tuh. Dia ngitung kalau dia. Juga, ini berarti tahun kedua A ya merayakan Imlek. Iya Nyo. Udah siapin kado apa mungkin selain angpau? Angpau lah. Angpau udah paling itu angpau. Kok ada tradisi yang tetap dijalankan kok? Tradisi? Iya, nggak ada. Biasa aja. Nggak ada. Nggak ada. Biasa aja di rumah nggak bisa yang lain-lain. Jadi itu juga lagi mau mikir memanggil barongsai juga ibaratnya nggak pakai alat musik tapi pakai speaker. Gitu niatnya, tapi kalau hujan lah masa bareng saya masuk dalam rumah ya kan yang kecil-kecil gitu. Jadi belum tahu ya? Nih iya masih tentatif kalau kayak gitu tergantung dari uncle-nya maunya gimana. Tapi tetap kerja hari itu ya Pak? Kerjalah sayang duitnya. Ya ucapkan Imlek dulu dong kok ya, pokoknya dari saya Ruben Onsung mengucapkan selamat Imlek buat yang merayakannya. Semoga di tahun baru Imlek ini untuk kita semua berkah, tidak hanya kami yang merayakan Imlek, tapi untuk semuanya, ya. Amin. Makasih.